tata lingkungan kita, lingkungan yang bersih, sehat, aman, tertib, kendali. Setuju Pak Bu ya? Warga pengurus anak cabang atau PAC LDII Kelurahan Ciracas bersama masyarakat RT 15 dan RW 10 memeriahkan peringatan Hari Kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia dengan kerja bakti. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Kelurahan Ciracas, Jakarta Timur pada hari Rabu, 19 Agustus 2023. Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua DPW LDII DKI Jakarta Sudiharto menekankan pentingnya nilai-nilai keagamaan dan sosial dalam kehidupan sehari-hari, terutama mempererat tali silaturahim dengan warga sekitar. Biasakan warga dan warga LDII untuk melakukan harimah bersih-bersih, karena bersih itu sebagian dari iman. Kemudian juga untuk meningkatkan ukhuwah Islamiyah. Sementara itu, Ketua PAC LDII Ciracas Ahmad menyampaikan kegiatan kerja bakti tersebut bukan hanya tentang membersihkan lingkungan, tetapi juga merajut jalinan kebersamaan yang erat dengan masyarakat sekitar. Agustus, kemudian kita mempererat tali silaturahim antara warga LDII dengan masyarakat RT 15 RW 10 Ciracas. Dalam kesempatan itu, Ketua RW 10 Kelurahan Ciracas mengajak semua pihak untuk selalu berkontribusi dalam menjaga kebersihan dan kerukunan di lingkungan sekitar. Kerja bakti warga LDII tersebut merupakan wujud nyata dari gotong royong dan kepedulian sosial. Harapannya, aksi bersih-bersih tersebut dapat berdampak positif dalam mempererat hubungan antar warga serta menciptakan lingkungan yang lebih bersih, indah, dan harmonis.